Pada video kali ini kita bahas seputar Bank BNI terkait solusi tidak bisa login karena belum cetak kartu debit. Berikut ada pertanyaan dari nasabah. Aplikasi BNI Mobile Banking tiba-tiba terhapus. Saya install kembali dan waktu login diminta isi 8 digit terakhir nomor kartu debit. Saya belum punya kartu debit. Bagaimana solusinya? Oke, khusus bagi nasabah yang buka rekening secara online di aplikasi BNI Mobile Banking dan belum cetak kartu debit, maka solusinya hanya satu ya, yaitu cek email untuk lihat nomor debit virtual. Setelah berhasil buka rekening, nasabah akan dikirimi 16 digit nomor debit virtual ke email yang didaftarkan. Nah, silakan input 8 digit terakhir dari debit virtual tersebut. Kemudian, bagi nasabah yang sudah cetak kartu debit, maka secara otomatis kartu debit virtual yang dikirim via email tidak lagi berlaku. Dan solusi satu-satunya adalah cetak kartu debit di kantor Bank BNI terdekat. Syaratnya cukup bawa KTP asli dan nomor handphone yang terdaftar di rekening Bank BNI. Nanti dibantu petugas customer service untuk cetak kartu debit serta buku tabungan apabila rekening tabungan yang dimiliki memang mendapatkan fasilitas buku tabungan. Oke, jadi demikian ya solusi bagi nasabah Bank BNI yang tidak bisa login di aplikasi BNI Mobile Banking karena belum cetak kartu debit. Silakan cek email yang didaftarkan. Kemudian input 8 digit terakhir dari nomor debit virtual. Apabila ada pertanyaan terkait video ini, silakan tulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.